Sukolilok periode 2. Pimpinan Ranting Aisyah Sukolilok Cabang Bula Kota Surabaya. Perempuan berkemajuan. Monggo diingat-ingat Ibu ya, nanti yang ibunya lupa atau nggak ngerti bisa tanya ke saksi nanti. Nggak boleh tanyanya ke pengurus, nanti ada saksi sendiri. Kenalan dengan calon-calonnya? Sudah ya Bu. Dari 23 calon ini adalah yang berhak dipilih sebagai pimpinan ranting Aisyah Sukolilo periode 2022-2027. Dari 23 calon ini yang dipilih hanya 5 nomor saja. Jadi 5 nomor itu nanti dilingkari yang tadi sudah dipraktekkan oleh Budia selaku ketua panlih panitia pemilihan. Jadi nanti dari 5 itu silakan dilingkari. Kalau lebih 1, 6 ya Bu, berarti suaranya dianggap tidak sah. Eman Bu. Dan kalau misalnya kurang dari 1, hanya memilihnya aku sing kenal cuma 3 tok ya opo. Jangan Bu, eman. Cari aja nama yang di situ. Nggih, insyaallah semuanya sudah kenal. Dan mereka ini nanti yang 5 akan masuk di jajaran pimpinan harian PRA Sukolilo 2022-2027. Seperti itu nggih Bu? Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah jelas ya. Bu Tri, tadi ada selentingan di belakang. Bu, itu tok yang masuk, yang tadi di bawah kok nggak masuk dalam calon pimpinan ya? Benar ya Bu ya? Ada Bu Mul, ada Bu Nurul, ada Bu Erna, ada Bu Hus, ada Bu Tri, ada Bu Dia, dan ada saya sendiri. Memang tidak masuk dalam calon pimpinan, kenapa? Karena kami sudah, Bu Nurul, Bu Hus, Bu Erna, Bu Mul sudah masuk pimpinan harian cabang Aisyah. Dan kami bertiga masuk dalam BPP, ketua BPP di pimpinan cabang Aisyah. Jadi kami tidak berhak untuk masuk ke pimpinan harian seperti itu, nggih. Tapi nanti kami tetap eksis, tetap kami bergabung, tetap kami mengikuti dan tetap bekerja sama dengan pimpinan ranting di majelis-majelisnya. Seperti itu, nggih, Bu. Monggo silakan panli sudah siapkah? Oke, kalau sudah siap kami akan panggil dari absen. Adakah yang belum absen? Lima negara sah.
2 6 8 10 11 jumlah suara 69. Yang kedua Bu Yuyun Andrian dengan suara 61. Yang ketiga Bu Amiratu Nikmah dengan perolehan suara 54. Yang keempat Bu Yuni Astuti dengan perolehan suara 47. Yang kelima Bu Haja Masuda dengan perolehan suara 43. Monggo nama-nama yang tadi saya sebutkan patungan dan nyewa bis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah melalui musyawarah yang begitu alot, ya, alhamdulillah kita sudah menetapkan, sudah memilih ketua pimpinan ranting Aisyah Sukarela Cabang Bula periode 2022-2027 adalah saudari